Oke, Geng Lur, ketemu lagi bersama kita Wong Kuli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Geng Lur. Oke, di kali ini video lanjutan dari kemarin ya, Geng Lur. Dan Tito atau Paralonia udah ditata. Sekarang kita mau memasuki tahapan perakitan, Geng Lur. Ini prosesi penyusunan atau penataan paralon ini disejajarkan sesuai dengan urutannya dan dirapikan. Ya, Gendur, seperti itulah keseruannya. Dan ini kayu balok-baloknya yang nantinya akan dibuat untuk mengikat atau menggabungkan paralon-paralonnya. Nah, seperti ini, Geng Lur. Ya, berhubung ini sudah diikat semua, saya baru bisa membuat videonya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti inilah prosesnya dari awal pembuatan kapal. Ya, satu persatu kayunya sudah mulai diikat kenyur dari depan sampai belakang. Ya, seperti itu prosesnya. Diikat ya sampai kencang, Geng Lur. Ini proses pengencangannya pun nanti itu ada alat bantunya seperti palu yang besar. Nah, seperti ini, Geng Lur. Tuh, kasih air dulu buat agar talinya tidak mudah panas dan mudah putus. Satu cara menariknya pakai yang dari kayu juga, itu fungsinya untuk menarik tali yang tambah kencang. Nah, seperti itu dulu. Nanti pukul-pukul biar tambah kencang itu talinya. Ya, kurang lebih seperti ini proses pengikatannya, Geng Lur. Ya, soalnya saya sendiri juga belum praktek langsung. Ini orang Taiwannya yang praktek, Geng Lur. Berhubung ini kapalnya bos saya, jadi ya saya ikut serta membantu sebisanya saja sambil membuat video ini, Geng Lur. Ya, ini tahapan pengikatannya, Geng Lur. Masih banyak lagi tahapan-tahapannya ya, Geng Lur. Jika dan ini hasilnya, Geng Lur, sudah terikat semua. Oke, hasilnya, Geng Lur, wes diikat, awas, wes ditale nih kencang ya, wes kayak ini. Oke, dadi nih, Geng Lur. Perangkaiannya sudah selesai. Sekarang kita mau proses perubahan posisi kapalnya, Geng Lur. Dan dikasih busa itu untuk alasnya biar lebih tinggi sedikit gitu, Geng Lur. Oke,
kita lanjut langsung keseruannya di videonya aja ya geng lur. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Saksikan terus keseruan kami dalam bekerja ini ya geng lur. Oke, langsung saja di videonya. Terima kasih.
aku udah giat bang. Ayo, aku jauh tangan. Ayo, gue itu, karena kalau aku giat bang, apa pun yang tahu yang Oke, geng lur, masih lanjut di pembuatan kapal ya geng lur. Dan sekarang sudah dipasang semua kayu-kayunya geng lur. Nah, seperti ini penampakannya geng lur. Dari depan ini sudah dipasang kayu pinggirannya atau golaknya. Sudah dibaut semua ini tuh geng lur. Dan boulder-bouldernya juga sudah dipasang. Dan tinggal pemasangan mesin, pemasangan alas kaki, alasnya, dan rumah mesin, dan proses selanjutnya penurunan kalau sudah selesai. Ya, seperti inilah geng lur, berhubung saya enggak bisa videokan dari awalnya proses pemasangan kayunya karena saya juga ada kerjaan lain di laut. Jadi langsung saja seperti ini hasilnya ya geng lur. Dan terima kasih buat sedulur-sedulur yang sudah menonton sampai di sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut.